Kan ini lanjut video part 3 nya kan. Jika kalian belum nonton part 2 nya segera nonton sebelum ini kan. Ini part 3 ya kan. Ya, kita sekarang singkirkan musuh sekaligus jumlah berkala besar. Ya, yang inilah ya, yang kedua, pilihan yang kedua. Ya, kita ikutin mereka. Ya, kita masuk ke ibu kota. Inilah sekitar kan. Kita lanjut. Ini banyak musuh sih. Ya, mulai. Dan langsungnya kita buka. Ini pasti bukan jalan. Kita harus bagi ke arah mana? Kalau kemanapun, kemanapun itu semua arah ke kerajaan Lyonnais. Tentu masuk bagian timur adalah jalan tercepat untuk sampai ke ibu kota. Tapi tidak ada jalan untuk memutar balik. Di sisi lain, kita dapat mengubah jalur kapan saja kita melalui pintu masuk bagian barat. Tuan Serubangu, Nakas, Tuan Serubangu yang sekarang ingin pergi ke arah mana? Ya, kita ke timur dulu ya, bagian timur ya. Beja pun ngulang mana ya, tapi tempatnya beda. Tempatnya beda. Nah, kita serang lagi ya. Nah, kita main cepat ya kan. Nah, main cepat ya. Main cepat ya, ini aja. Ya, cepat. Ya, main cepat ya. Ya, cepat bisa kan ya. Shinpai sunna. Meido no miyage ni na. Dapat skillnya ban ya. Oke, itu Asano. Dua. Ya. Sebelumnya dia bunuh sama itu penjahat. Nah, kita mulai aja. Kita mulailah. Nah, kita langsung pakai ultinya ban. Ultinya ban, skillnya ban. Ya, kita pakai skillnya ban dulu. Shinpai sunna. Meido no miyage ni na. Main cepat.
Kart. メイドの土産にな。俺は無事に。ただ、2人の敵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 。ただ
Lanjut ini yang ini ya. Ya. Bentar, apa nih? Ya, ya langsung lah. Daripada banyak mikir-mikir, langsung aja kasih lah. Gak usah ganti-ganti yang lu. Kita pakai. Simpai sunna. Meido no miyake ni na. Saya dapat satu enggak apa-apa. Yang penting bisa nanti pemasukan. Oke, udah selesai. Sial, sejak kapan mereka ada di belakang kita? Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita harus menerobosnya. Mereka ada di mana-mana, ini sulit. Beberapa saat kemudian, orang ini sama saya tidak berkurang. Mereka pasti datang ke sini di saat yang sama dengan kita, tapi bagaimana bisa mereka mendapatkan begitu banyak pengikut dalam waktu singkat? Ini pasti mereka mengkloninya apa? Karena dibunuh. Super Tun, awas. Tapi sobatku, aku sekarat. Aku ini bohong kan, sia-sia sekali. Kita cara untuk menyembuhkannya mungkin apa sebelumnya. Enggak, udah mati. Ya mati. Balik mana? Ya arah yang tadi itu arahnya salah ya. Ya tadi lebih baik milih bawah tadi. Biar aman. Ya, balik lagi. Kayak gini lah ceritanya. Kalau mati dia balik lagi ke tempat yang. Nah, ini. Ya ini rasanya udah setengah ceritanya. Atau masih belum setengah cerita? Kalau begitu kita harus bertanya kepada orang yang berpengalaman. Bagaimana kita harus menghadapinya? Hari apa yang kau mendengar? Hari apa kau mendengarkan? Ah, maaf, aku sedang melamun. Aku tidak mengenal banget putus penyihir akan berada di pintu masuk bagian timur. Apa mereka menuju ke ibu kota? Balik lagi. Nah kita lanjut lagi. Nah ini soal kita ya inilah ya. Oh belum kunci lah. Udah apa tuh? Questnya. Ya tahu kita ceritanya. Semua ceritanya tuh gimana? Di persimpangan jalan kita harus pergi ke arah mana? Ke
kemanapun ini semua mengarah ke kerajaan Lyonnais. Malah ini udah gak usah di dikte, gak usah dibacakan, maksudnya udah tau lah gitu. Ya banget lah. Oke okay. Ya kita sama aja diserang. Udah kita main cepat. Kita perlu ultinya banyak gitu ya, skillnya banyak ya, pokoknya ya skillnya lah. Simpai sunna meido no miyage ni na. Ya udah, dua kali nih musuhnya. Ya sekarang lagi menang lah, oke. Intinya kita berhasil melewatinya. Belum. Ada yang datang dari belakang kita. Perjalanan menuju ibu kota masih cukup panjang, lalu bagaimana? Mungkin lebih banyak musuh di depan kita. Wah, saya itu bukan ide yang baik untuk terus menuju ke ibu kota. Apa kita ada lagi seorang yang mungkin dapat membantu kita? Kita memiliki beberapa teman di Samalaut yang mungkin bisa membantu. Bagaimana menurutmu, ketua? Baiklah, mari kita kembali ke Camelot. Orang Melo udah sekuat kok lapo butuh bantuan. Yoyo maka itu apa tuh, berusak Melodas lah, selesai lah musuhnya. Itu susah banget. Iya, pasti susah banget kan. Melodas kan menyebutnya kekuatan ya. Dari Emilia, intinya kita harus menyingkirkan mereka. Bukan, Milly, apakah kau terlupa? Apakah kau lebih kesulitan dibanding denganku, atau kau baik-baik saja? Aku ingin bilang aku baik-baik saja, tapi aku sudah berlangga sepanjang jalan. Kuasa kita sudah menaikkan dini cukup jauh. Apakah mereka menyerah? Sepanjang itu, bagaimana bisa dia ada di sini? Ya, selesai. Ya, pause putih, ya kan? Nah inilah, tahu lah ya, saya tanya. Sudah, bos mesti cerita dulu. Jalannya bodoh. Sial, tidak ada satu pun yang terlihat. Dan media, memang dimana kalian? Mencoba dimana kalian? Beberapa saat kemudian, sial, sungguh terasa ngeri. Tak lupa udara bukan aku lagi. Dan telah bisa naik ke lantai. Aku harus berkumpul kembali. Nah, kita mulai. Oke, pause-nya. Nah, kita menuju ke depan. Gimana Emilia yang lain? Enggak, anjing dia tidak sengkala. Mereka ada berapa banyak. Sini restart. Ya, baru lagi. Allah ya, skip lah. Tahu kok itu, diulang-ulang. Tapi ya balik ke awal. Balik sih balik ya. Balik ke awal ya.
ingat balik balik di awal. Kalau begitu kita harus bertanya kepada orang yang berpengalaman. Sekian video dari saya. Sampai jumpa kembali di next video. Bye.